Saya mengeluarkan kebijakan atau undang-undang itu sebetulnya perpanjangan tangan para investor kantinya. Kita siap-siap untuk undang pendidikan kawan-kawan, yang dimana perizinan usaha di bagian pendidikan itu diperbolehkan. Kenapa pada saat kawan-kawan atau anak-anak yang akan nanti di negara karena undang-undang universal ini sangat anti dengan kepentingan rakyat kawan-kawan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya undang-undang universal ini itu sebetulnya hanya menguatkan karpet merah bagi para investor kawan-kawan. Nah, pada saat kali ini jika ada sekumpulan orang-orang ada instruksi yang didengarkan dan ada instruksi yang didengarkan kawan-kawan. Maka tidak. Nah, hari ini orang-orang yang berada pada kantor pelayanan tidak cocok pada saat hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat. Hidup. Baik, kembali kita turun ke jalan kawan-kawan sekalian, bahwa pada hari ini Indonesia sangat terpuruk. DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada hari ini tidak ada konsistensi untuk menyelesaikan masalah ini. Apalah gunanya DPRD Kabupaten Selayar ketika diperhadapkan dengan berbagai ketimpangan kemudian terjadi di Indonesia, malah sibukkan dirinya untuk pergi kampanye di Kepulauan. Kami yang hadir di sini bukanlah sebagai binatang. Baik, kepada pihak DPRD yang ada, kami meminta kejelasan bahwa kedatangan kami di sini bukan hanya sebagai anjing, dan kami meminta kepada pihak DPR meminta pernyataannya bahwa menolak undang-undang Omnibus Law. Kita pada hari ini bukanlah sebagai mahasiswa ataupun rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar, melainkan kita hanya dianggap sebagai anjing. Hidup mahasiswa! Keluar! Jangan pernah kendur! Baik kawan-kawan sekalian yang tidak berada di itu, yang ingin kami dengar, hidup mahasiswa, hidup, hidup perempuan yang melawan, hidup, didengarkan, makasih. Dan kami ingin mendapatkan kejelasan apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Setelah ini apa yang harus kami lakukan? Jadi kami meminta kejelasan dari pihak DPR apa yang harus kami lakukan selanjutnya, karena sudah jelas bahwa undang-undang ini sangat tidak pro dengan rakyat. Ada demokrasi tidak menyadari hal itu kawan-kawan, tidak memahami apa sebetulnya substansinya, tidak menyadari. Kita harus berkesan kepada kita. Kita harus berkesan kepada kita. Kita harus berkesan kepada kita. Kita harus berkesan kepada kita.